tidak ada ini kan bodo amat. Tidak, ini kan torong baru pulang setelah tahun baru. Tahun kemarin kan syuting bulan Desember. Cuman dia torong kan ada di program. Iya, torong pasti ada program. Iya, buat torong ada. Iya. Tidak ada, gua figuran. Ini tidak ada dia. Kita tidak ada berarti. Ada pulau tadi deh ke Hutan Lindung ada ya? Tidak. Di Palu, kamu tahu Palu soalnya. Di Palu. Bukan yang bukan martelu-martelu poli. Iya, jangan terlalu lama. Oke. Selamat berjumpa kembali lagi masih di 0435 ID. Talks 0435 Talks. Wuh. Kali ini orang bersama sahabat-sahabat terbaik juga. Iya. Masih dengan tema yang sama. Iya. Apa dulu dari nama gue ini? Silat. Choreographer, dancer, apa? Itu, warming up. Warming up. Langsung saya Cian, please welcome. Dari SHBT! Apa kabar, teman-teman? Tahun baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baru. Masih pasangan baru. Iya, iya. Iya. Tahun baru pasangan baru, tidak? Wow. Barabah poli yang baru ada. Wow. Ayolah, jangan bahas itulah. God damn. Jadi teman-teman ini dari mana, Cian, dulu? Dari mana tadi? SHBT. Iya. SHBT, bagi itu dia pengucung? Iya. SHBT. Karena kalau dibaca cepat kan sebat. Mas, ada goyang-goyang mas, bagunyi-bunyi mas. Sebat. Kalau baca cepat, sebat. Sebat. Boleh diperkenalkan dulu nama masing-masing. Dari mana? Terserah dari Agus Salim bisa. Dari saya Icyan, dari 0435. Bukan kau. Dari dia dulu. Dari Ana dulu ya? Iya. Jadi dari ente? Iya, Ana. Tidak ente. Oh iya ente. Ya. Jadi ente ini dari ente SHBT. Ente itu kamu. Oh iya anak. Jadi anak ini dari SHBT, anak nama Aldrin, teman-teman. Halo. Halo. Pokoknya sahabat Aldrin. Aduh sahabat Aldrin. Aldrin Petaman. Kok aneh? Aldrin saja. Aldrin. Aldrin. Next. What's up? Siapa? Harus begitu. Iya harus. Oh dua ya? Demi. Tidak ada angka di sini. Oh iya. Tidak ada angka. Ini West Coast. West Coast. Di Amerika. Pantai Barat. Pantai Barat. Pantai Barat kalau di Amerika. Kalau di Gorontalo kan Pentadu. Iya. Jadi kalau mungkin teman-teman saya biasa panggilnya Arif Jackson. Oh. Soalnya nama Arif itu banyak. Berkenapa apa Jackson? Jackson itu karena ya saya fans Michael Jackson juga kemarin. Okay. Kemudian bapak saya namanya Jack, jadi saya Jackson. Jack. Jadi Jack Arif Jackson ya? Oh iya, Jack PPA. Iya. Agak-agak mirip sama dengan mukulin Michael Jackson juga. Oke. Bisa. Kalau dipoles DNA AI mungkin. Weh. Oh, kasar poli. Ini span sih, nah taking. Oh, iya. Coba kayak mikirin bagaimana tuh. Setiap berjalan. Ya Allah, biar. Jangan orang somatik kok. Yang di sampingnya pakai baju putih sendiri, beda sendiri. Enggak diajak ya kalau tadi briefing kostum ya. Iya. Dia bastard sendiri. Jadi selamat malam semua. Malam. Saya Ragil Widodo, biasa disapa Ragil. Apanya wow. Bapak Joko Widodo? Kenapa semua menanyakan situ? Kan biasanya di Gorontalo itu ada marga toh. Ya, gitulah. Jawa itu luas. Jawa itu. Iya. Tapi itu lain kali. Ya. Oke, berarti Kak Aldrin, Kak Arif, Kak Ragil dari SHBT. Luar biasa. Wow. Kesibukan sekarang apa? Joget. Ya, salah satunya. Iya, terus pasti ya. Tidak mungkin kita orang ini selain joget itu ya paling orang kerja karena kebanyakan di sini. Oh, kerja. Oh, kalau Aldrin masih skripsian sih tapi. Wah, semangat. Semangat. Jadi, tolong kasih semangatnya buat Aldrin. Siap. Semoga cepat. Amin. Sudah kapan-kapan. Doa iya itu. Berkat itu doa. Secepatnya. Iya, amin. Amin. Kalau saya sendiri fokusnya kerjanya di penerjemahan. Bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris. Iya. Kuliahnya bahasa Inggris. Mati kuliah di Inggris. Bukan. Kuliah di Gorontalo belajar bahasa Inggris. Oh. Kuliah di Gorontalo bahasa Inggris. Iya. Baru bagaimana, Dok? Kuliah di Gorontalo jurusan bahasa Inggris. Iya.
Karena kebanyakan istilah-istilah dance itu juga pakai bahasa Inggris. Jadi biar lebih gampang memahami. Jadi masuk kuliah bahasa Inggris. Iya. Tapi bukan gara-gara dance. Maksudnya masuk kuliahnya yang bahasa Inggris. Fakta uniknya mulai dance-nya itu karena bahasa Inggris. Di bahasa Inggris. Oh. Jadi kebetulan. Kebetulan ya. Yang ini juga kerja atau nganggur sih sebenarnya? Oh, nganggur ya. Gua maintenance sebelah. Lebih ke pengacara ya. Pengacara banyak acara. Iya, PT Jarum. PT Jarum. Jaga rumah. Oh, Jarum. Oh, Jarum jaga rumah. Wow. Berada. Jaga rumah. Bisa, bisa. Istilah yang harus saya dengar ya kali ini ya. Ya, kalau jaga jodoh berarti jajot. Ya, itu suka kalian. Ih, ih, nyeri. Itu jajot kok. Nyeri. Emang kajian ini sudah mulai mengiri-ngiri sadiki. Tapi asli Gorontalo semua. Beragam toh. Ini dari San Andalas. Andalas baru ya. San Andalas San Durian. Jalan. Tapi dia asli Luk. Oh, Luk Island. Oh, Palu kali. Saya untuk sekarang bertempat di JDS. Buat tiket ke kota Samoa ini. Ya, oh, jangan alihkan ke situ. Beda. Beda. Aduh, apa ini? Beda. Lupa. Aduh. Mencurigakan lu. Kita ke kabupaten. Oh. Sekedar tahu. Aman-aman. Siap, siap. Anak kira pengen mau dibahas. Hey, hey, no, no. Hey, hey. No. Ngomong-ngomong SHBT ini apa? Itu komunitas atau organisasi kah atau? Oh, kalau kita orang sendiri bergeraknya itu memang secara apa ya? Memang mau bilang komunitas juga orang tidak besar-besar amat. Mm-hmm. Orang tidak ada, orang tidak ada ketua, tapi orang punya sosok yang memimpin kita orang. Cuma orang tidak bilang dia ketua, dia sendiri tidak mau dibilang ketua. Yeah. Dan dia tidak di sini. Dia cuma kalau pulang di Bangga, ya pulang kampung. Karena dia tadi saya bilang kan ketemu dance-nya itu pas kuliah. Dia kelar kuliah, dicabut. Cabut. Kenapa dia cabut? Ya kan kelar kuliah, dia asli sana. Asli. Kenapa dia tidak ambil kerja di sini? Karena DP keluarga di sana. Jadi shout out to Om Bay ya. Si Om Bay ini dia keluarganya di Luwuk, jadi dia kerjanya apa di Luwuk sana. Jadi kenapa dia tinggal 4 orang. Kenapa Cian tidak ikut? Iya. Ya aku bukan keluarga Dendy. Mas, berarti sama. Loh. Dia pulang itu karena dia tidak keluarga sini kan, kesini kan cuma untuk kuliah. Iya. Oh iya betul. Tapi kan kalau merantau kan memang sendiri begitu. Iya, cuma begini ya, Pak Mah. Pak Mah. Iya toh kan kalau merantau kan sendiri. Hampir kan keceplosan. Iya. Jadi, contoh orang kuliah di Gorontalo, tapi dia bukan asli Gorontalo. Hmm. Oh. Setelah dia selesai menimba ilmu, dia akan pulang kampung untuk berbagi ilmu yang didapatkan di kampung tempat dia merantau. Tika dong dapat tahu dan nanti bagi DP ilmu di sana. Dia so pulang. Iya maksudnya Tika dong dapat tahu bagaimana dia mau berbagi DP ilmu. Tadi mau bagi DP ilmu dia. Oke, bagaimana tempat sana le? Masya Allah. Siapa DP nama le? Om Bay, Om Bay. Di sini nama Bambang. Wih Allah, beda. Oh, berarti Om Bay Bambang. Ambang. Tidak kenapa tuh sampai topik jadi rantau? Oh, iya banget tuh orang. Karena itu tidak mau bahas itu. Oke, kembali ke topik ya. Terima kasih King. Jadi SHBT itu kayak komunitas tapi tidak punya ketua. Iya. Ya, jadi kita ada sosok yang didengar kayak mentor atau apa? Ya, ya seperti itu. Lebih jelasnya begitu ya. Iya. Kalau organisasi di Gorontalo, alhamdulillah sekarang ada organisasi yang membawahi street dance. Mm-hmm. Tapi kita orang itu di dalam sebagai pengurus. Dan beda lagi. Anggotanya itu kira-kira ada berapa? SHBT sendiri? Iya, SHBT sendiri. Berapa ya? Di Gorontalo? 12. 12? Iya, 12. Sesuai di grup. Ah, saya lebih deh. Lama ini. Orang 12 apa? Rapat dulu. Soalnya, kemarin masih banyak banget. Ada yang baru, ada yang katanya ada yang baru join juga, ada yang baru gabung, ada yang jadi apa ya? Tidak apa itu namanya? Tidak tahu. Kayak anggota itu fleksibel. Iya. Itu. Nah ini komunitas yang anggota fleksibel betul sebenarnya. Sebenarnya kalau bilang komunitas juga orang itu cuma kayak teman nongkrong. Mm-hmm. Yang kebetulan badens. Badan. Sama-sama suka banget. Ada yang sama ya? Iya. Terampai mabar. Gimana ya? Kalau bahkan
apa di SHBT itu bukan semua dancer gitu. Yang penting baku taman dentorang. Iya. Yang penting misalnya ini di belakang kamera kalau baku taman dentorang ajuin SHBT begitu. Oh, begitu ya. Iya. Itu baku taman dentorang dulu. Kapan kapan terbentuknya ini SHBT? Wow, oke. Coba Pak Haji jelaskan, Pak Haji. Wah, kok jadi panjang. Kok jadi haji saya? Ya. Sesuai jenggot. Awal dulu ini kebetulan 2024. Ya. Sesuai jenggot ya. Iya. Luar biasa. Appearance sekali. Jadi 2024 ini trompet tahun ke-10 berdiri di Gorontalo. Wih, lama berjir. Iya. Dari 2020 2014 silam. Tapi Om Bai sendiri mulai menari dari sebelum itu. Sebelum itu. Karena dia kan dari sana dulu. Mm-hmm. Nah, ketemunya dengan kita orang itu pas kuliah 2014. 2014. Ya. Dia cabut ya. 2019. Berarti ini Om Baik ini dari look sampai Gorontalo dia menarik-menarik terus. Tidak menarik. Enggak, maksudnya bakatnya itu. Di luar dari 2014 dia menarik. Iya. Ya, sebelum. Sebelum itu. Dari look ke Gorontalo kan naik kapal bukan menari. Toh. Iya. Tapi kan boleh menari lo di atas kapal. Waduh, sangat berbahaya aktivitas orang sih. Di kapal duduk-duduk. Oh, gabut sih menari. Gabut sih Om Baik tapi baru di atas kapal. Mohon maaf Om Bai, gimana kalau Anda berada lagi, Bas? Berarti bukan anak. Kak Arif, biasanya itu kalau kan kalau mbak dance begitu kan butuh tempat begitu toh. Itu biasa kalau mau mbak dance di mana? Biasa kita orang latihan di area rektorat. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Saat itu bagi di mana? Saat itu berpindah-pindah karena kan kita orang jurusan di jurusan kuliah dulu jurusan di gedung apa? Jurusannya lalu jurusan apa di bahasa Inggris waktu kuliah kemarin kan jadi ya karena cuma anak kuliah misalnya orang undang Dies Natalis lah ya atau mau ada apa begitu latihan di area jurusan cuman sekarang karena kita orang sudah terbuka secara umum gitu kayak orang tidak memandang jurusan tidak memandang apalah agama ras politik iya, apa pokoknya iya. Tidak ada maju pak ya woi tidak ke situ tenang pak Haji bikin asik juga jadi terbentuknya kira-kira 10 tahun ya iya 10 tahun kira-kira. Dan namanya belum SHBT waktu itu masih susah mau bilang susah mau Kreuzer waktu itu Kreuzer oh, saya kira namanya dulu masih susah mau bilang iya bukan terus ganti SHBT ya. Nah, susah mau bilang sebenernya. Seiring waktu juga karena sekarang ini kita lagi itu kan dengan kendala susah mau bilang SHBT okay. Itu kayak yeah. kita orang juga kemarin memikirkan mungkin kalau misalnya kita orang ada open recruitment kemarin sempat open recruitment 2023 kita orang pakai stage name Sohib Movement Sohib itu kan Sohib. Teman nih ya? Jadi ya jadi tidak jauh dari SHBT itu jadi tidak SHBT. Tidak lari jauh DP prinsip tetap sama orang tetap baku taman orang tetap menari sama-sama cuman kali ini so ada pergerakan yang lebih nyata baku. Karena kemarin orang cuma santai-santai ya. Tapi kalau SHBT itu kan sahabat ya. Ya. Kenapa tidak ditulis secara lengkap sahabat dance crew ya apakah biar, ada filosofi ya bagaimana tidak ada singkat tidak ada lebih ke waktu itu kalau orang-orang bahas SMS kan pakai bahasa-bahasa alay begitu kan iya. Singkat ya, disingkat SHBT kalau tiap mbak bilang tidak ada makna tertentu sih yang penting hobi baku taman semua hanya bayu pedoman ya yang penting orang tetap sama-sama iya. Jadi belajar dance itu semenjak dari kuliah iya sudah pernah event-event apa aja yang dibuat di Gorontalo? Dibuat? Atau iya. Maksudnya kita yang ikut-ikut? Oh kalau ikut, kayaknya prestasi terbesar itu kan kita ada per individu, ada secara tim. Kalau secara tim itu kayaknya kita 2015 itu mewakili Gorontalo di Streetvolution. Wih. Di Manado. Jauh luar biasa. Berarti luar Gorontalo ya? Iya. 2015. Sama 2017 itu terang sempat ikut video submission. Jadi kita orang kirim video, terang lolos. Tapi waktu itu terkendala, jadi kita orang tidak bisa pergi. Dia punya lomba itu di Jakarta. Surabaya. Kaliber. Tembakan. Terus untuk SHBT ini, kiblatnya dancer itu kemana? Kan ada kan dancer itu kan ada banyak kan yeah. Ada yang kiblatnya untuk yang Korea-Korea oh. Ada yang tradisional beda-beda kalau orang ya kalau tradisional sih mungkin tidak
Kalau tradisional agak susah, Am. Iya. Soalnya orang tidak ada ilmu di situ. Orang lebih ke street dance. Ah, street dance. Tapi orang membuka semua gitu. Kayak misalnya ada teman-teman yang suka K-pop juga gitu. Kayak yang penting kita orang baku taman. Dari prinsip orang baku taman, orang menari sama-sama. Mm-hmm. Mau dia suka Korea, mau dia suka hip-hop, mau dia suka apa saja, tidak masalah. Kalau SHBT lebih kemana yang sekarang? Sekarang ini karena kebetulan ada program dengan organisasi dari pusat, jadi kita orang ikut hip hop, karena hip hop itu yang dilombakan di kegiatan Fornas. Fornas. Kebetulan ada terompe anggota yang tidak masuk frame ada di sini. Dia kemarin mewakili Gorontalo. Ini prestasi secara perorangan. Dia di Jawa Barat kemarin di Kabupaten Bandung ya. Bandung. Yang ini the Fornas ini. Ya. Fornas. The Fornas. Tapi so mimisan nih. Loh, mimisan? Terlalu tegang, tidak? Oh, dingin, so. Oh, tidak biasa di tempat-tempat yang dingin ya? Iya. Kak, aku mau tanya. Tadi kan Kak Arif bilang katanya kalau ada yang suka Mbak Den, seorang Mbak Den sama-sama. Itu biar yang tidak, misalnya kita, misalnya aku suka Mbak Den, tapi aku tidak tahu. Itu baru bagaimana? Berarti keluar? Kan ada yang bilang Mbak Den sama-sama. Oh, Anda kira apa tanya Pak Ana? Oke. Jadi biasanya kan kalau ada orang yang pengen join dengan kita orang tapi belum punya skill itu ya kita orang otomatis terong bantu dia latihan sama-sama dari awal gitu. Karena kebetulan saya juga sejak dari 2017 itu sudah intensif mengambil workshop di luar buat kita orang sharing dengan teman-teman. Jadi kalau ada yang mau ikut menari, orang siap drill dari dia memang DP badan sama yang batu tela, tidak bisa menari sama sekali. Sampai dia jadi bisa tanpa pungutan sepeser pun masuk pakai orang secara pribadi. Wow, luar biasa. Memang haji. Berarti Kak Arif bisa mbak buka-buka kelas begitu kalau ambil workshop. Sebenarnya. Cuma dia mungkin Bapak Beliau. Beliau ini lebih mau sharing gratis audito. Amal jariah ya Pak Haji. Amal jariah. Masyaallah. Fokusnya ke tim dulu, kalau memang ada yang pingin buka kelas atau apa, saya siap. Ya. Dan bukan cuma saya, Ragil juga sama Aldrin juga punya knowledge-nya. Jadi kita orang kapan saja bisa. Berarti siap membimbing dari nol ya, dari yang tidak tahu. Iya. Karena kebanyakan yang join dengan kita orang begitu. Iya, banyak yang dari nol. Ada yang dari nol. Yang sama-sama dengan saya 2014 itu, sekarang dia di Bitung, tapi dia sudah tidak menari lagi. Karena dia fokus kerja. Eko ini Bukan Eko. Badan batu tela itu memang batu tela yang so tacor. Berarti sekarang Eko sudah jadi pasir ya? Ya. So lentur, so bisa dikenal. Sayangnya karena so lama tidak menari jadi so mengeras ulang. So jadi semen ulang. Iya. Jadi batu. Iya. Jadi kuku ya? Iya. Tapi tidak ada kendala itu kan mau belajar orang yang tidak tahu sama sekali ini. Tidak, apakah tidak sakit hati, tidak pasti ada. Sakit hati pasti. Tergantung orangnya. Kalau DP orang badengar, disiplin, boleh mau, maksudnya bukan boleh mau atur juga, tapi kayak dia mau menerima kritik. Apa yang kita orang kritik yang kita orang kasih pada dia, ya lancar. Tapi kalau dia juga kepala angin, bikin diri mau kobolo, lanjau. 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 Kepong ada musik kan? Kepong ada musik kan? Karif, itu kan biasanya kalau di kalian biasa aku jaga Lia-Lia itu kan di TikTok itu biasanya kalau komunitas hip-hop begini biasanya bisa rap baru kayak Beatbox. Kotak besar. Itu Olong di situ dia sampai Teolo Bang. Ada trompet taman satu Teotan yang sekarang lagi sementara mencari di luar. Dia bisa beatbox, Bisa badens juga. Bisa badens juga.
Ya, tapi kalau rapnya sih orang tidak secara profesional ya. Paling kita orang kayak for fun kayak Aldrin misalnya. Oh, bisa. Kalau lagi gabut gitu. Bisa nge-rap. Yes. Coba lah. Hey, ya. Ah, itu Anda. Paling ya kayak performa panas begitu tidak. Bagaimana ya? Jadi intinya kita orang yang penting kita orang apa ya, kayak orang udah explore kita orang punya hobi gitu. Sisanya orang lebih ke dance. Kalau kayak beatbox atau rap apa itu, orang juga punya teman-teman yang memang secara profesional di situ. Kalau orang bikin event, orang sama-sama nih. Join ya, join. Ya, tapi untuk SHBT itu lebih ke dancer aja. Iya, ya, lebih ke dancer. Luar biasa. Terus untuk ini kan udah tahun baru, apakah ada resolusi? Ya, apakah event kedepannya atau buat apa lagi? Selain SHBT sendiri. Selain Talrin wisuda mungkin ya resolusi. Ah, iya. Amin, kita doakan sama-sama semoga Talrin cepat wisuda. Kalau dia, amin. Kalau dia wisuda, berhenti. Oh, gimana? Oh, dia mau pulang berarti. Kalau dia berhenti. Berarti mau pulang lagi sama dengan yang dia tadi. Bye. Oh, kalau anak tidak. Mau pulang di ini ente di Konoha. Konoha. Konoha? Oh, ini. Oh, bukan. Bukan. Konoha. Ah, nanti tahu DP. Konoha. Anu, bingung ada bakal sesak bahasa mung DP cerita gimana ini? Tidak usah. Intinya maksudnya Talrin di sini so ada tanah ya. So ada iya. So ada tanah dia. Jadi tidak usah di-mention Allah tapi ada tempat DRTU. So KTP kota tuh? Itu ya Kecipa. Aman. Tapi maksud soal mau pulang kamu kalau so ada jodoh di sini sih. Apalagi kalau DP jodoh so di sini. Tidak tahu sih. Itu ikatan yang paling keras itu sih. Ada. Apa? Ada yang iya. Ada yang iyo. Itu saya tidak bisa menjawab. Harus Aldrin. Ada yang iyo berarti. Oh ada. Berarti sudah mau resmi jadi orang sini berarti. Amin. Oh, mudah-mudahan. Amin. Kasih siap KTP. Berapa orang? Berapa? Oh satu cuma satu ya? Satu. Berapa? Oh, iya satu. Cari empat tidak sanggup. Iya lanjut ke resolusinya apa? Resolusi. Apakah mau buat event atau kalau buat ada event, job ya. Lagi mendatangin ada job atau bagaimana? Apa ya event sama job itu bukan resolusi. Ya. Baik kita orang itu apa ya kayak so tiap musim. Oh tiap musim ya. Jadi kayak bulan ini kayak macam ada trompet teman-teman atau dari sponsor misalnya kayak ini boleh bikin dance competition atau battle bagi itu pakai trompetnya. Oh battle dance. Oh jangan ada pokoling-koling. Oh battle dance. Alhamdulillah. Kalau mau nonton battle dance itu di mana biasa DP? Tergantung sponsornya. Misalnya kalau misalnya PT Menari Bersama. Nah, berarti dia di lokasi PT tersebut. Iya. Pakai PT? Maksud? Pakai PT. Contoh. Iya, kayak PT Mencari Cinta Sejati. Ah, Mencari Cinta Sejati. Kayaknya alumni ya. Kali-kali alumni. Berarti banyak kan yang kerja di situ kan? Iya. Sampai dengan saat ini. Dari alum dulu itu. Jadi kita orang backing acara di situnya. Backing. Nah, itu yang saya bilang tadi, backing. Jadi kegiatannya kayak battle, kayak dance competition atau apa itu juga kita orang terlibat di situ sebagai secara kepanitiaan. Selain kita orang juga ikut. Misalnya kalau kita orang ikut berarti bukan kita orang yang panitia. Ditambah lagi kalau misalnya ada job ya sama seperti tim-tim lain gitu kayak kita orang di ini juga. Kalau untuk job-job itu kolingan itu biasa manggungnya di apa? Di event-event ada macam-macam sih. Terakhir ini SBL ya? SBL. Iya, basket. Terakhir di basket di Markas. Di Markas. Iya. Kebetulan terang nanti tampil di halftime. Jadi itu ada tampil dua tim torang. Ada DP nama YMB dengan torang SHBT. SHBT dengan YMB itu. Iya. Oh, berarti YMB lain lagi. Tim sebelah. Iya, tim sebelah. Tapi tetap sama. Sama. Genre yang sama ya? Iya, benar. Karena orang juga di bawah organisasi dance sport itu. Ya. Oh, jadi orang ada organisasi juga. Saya baru tahu ya. Saya juga baru tahu. Nah, ini kita orang mau apa deh namanya? Sombong tabaku sambung cerita. Nah, orang peresolusi kan itu kan kita orang beda-beda tim, beda-beda komunitas, tapi kita orang di bawah organisasi yang sama. Organisasi itu mengadakan DP kegiatan kayak Fornas yang Mas Iman ikut kemarin. Kita orang peresolusi adalah tidak cuma Mas Iman yang tahun lalu, dorang-dorang ini Allah, kita orang semua lebih banyak lagi yang berpartisipasi di kegiatan nasional itu. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Waalaikumsalam. Hidup Mas Iman. Berarti Cian, karena kalau tidak tahu bahwa ini, karena boleh gabung aja sama SHBT. Iya. Karena berawal cuma dari nongkrong-nongkrong kan ya? Iya. Sampai orang mau ajak. Nongkrong dan menari.
Berarti kalau ikut gabung tidak banyak DP persyaratan. Oh, tidak. Tidak, yang penting niat saja. Ada nama dan niat. Nama dan niat. Ada ini, ada base camp. Oh, serubu. Belum tabang serubu. Ricky belum tabang serubu. Cuma biasa kalau kita nongkrong di jalan-jalan ini sih kayak di apa tuh depannya? Ya, Arif Ramadhan. Iya, Arif Ramadhan. Itu kan banyak tuh macam-macam. Ada yang jual gorengan, ada yang jual, ada yang warkop. Jadi tampan-tampan nongkrong seperti itu kan. Iya. Asik. Dan kita kos itu kita boleh nongkrong tanpa gorengan. Tapi orang tidak menari di sekitar situ. Orang gua ada dulu. Kalau menari orang di rektorat, taman rektorat. Nggak mungkin kira-kira. Soalnya DP lokasi tadi itu dari gorengan-gorengan. Iya. Strategis. Nah, strategis. Di situ ada mart-mart. Saking streetnya ya. Iya, saking street dance nya setelah orang. Setelah dance di jalan. Tidak ada sama orang. Kayak ini ya, step up apa? Step up. Step up. Step up. Apa pernah nonton itu? Iya, pernah. Tadi yang gue tanya Tika Ciripa waktu ada, dia bilang dia belum pernah nonton itu. Ah, itu. Ah, karena itu off cam. Cien pernah. Off cam. Dia pernah. Dia apa itu? Siaran apa itu? TV 7. Siaran tunda. Tertunda ya guys ya. Tertunda di pesiaran. Siaran tunda. Tarik-tarik, baru kalau misalnya kan dance-dance tuh. Biasanya kan aku kan jaga badan nonton-nonton yang K-pop. Biasanya dorong bah dance-dance rame-rame begitu itu tuh. Kalau di hip-hop ini ada dorong. Maksudnya bah dance yang rame-rame tak kumpul macam bah apa shuffle apa? Cypher. Apa? Shuffle. Apa? Apa? Cypher dancing public. Oh, ada beda-beda. Beda-beda. Kalau shuffle kan untuk nyambung. Boleh mirip ya, dance itu kan banyak kegiatan. Lama dia, King lama jual gorengan. dance itu kan banyak. Bisa kayak Tichian bilang tadi kalau di K-pop ada dance in public. Yes. Kita orang kan juga bisa kayak flash mob, bikin flash mob. Oh, atau kita orang, iyo kan, keren. Keren. Itu kalau flash mob dari segi mungkin koreografi. Okay. Karena di dance itu kan ini itu dua. Koreografi sama freestyle. Dua. Koreografi. Dance. Ada koreografi dengan freestyle. Freestyle. Berarti dua ya? Riskan sekali ya. Berarti dua. Dua. Aduh ngecin di jalan. Berarti Bapak gini mau ngecin. So game boy jago dance lagi. Wah. Game boy jago dance. Bejenggot coba getar. Karena yang gemo itu jago ngedance, yeah, berani ya. Iya. Berarti dua. Freestyle sama koreografi. Kalau di freestyle kan ada battle kayak battle bilang. Kalau lebih ke perorangan ya? Iya, perorangan. Kalau koreografi kayak yang Cian tanya tadi ada dancing public, termasuk K-pop juga itu sebenarnya salah satu cover dance ya. Cover dance itu salah satu aspek dari koreografi. Karena kan orang mengcover koreografinya dancer atau idol. Luar biasa. Begitu kurang lebih. Tapi kesuka pati Pak Haji ini. Kenapa Pak Haji? Kesuka di topi. Kenapa? Ada bikin di mana ini muka di situ itu ya? Hah? Muka di mana? Iya, tapi muka bukan, itu gambar ini. Ini macan apa ini? Macan. Iya, ini merchandise tim favorit saya kalau di dance. Itu? Kinjas. Kinjas. Tim dance dari Amerika. Kinjas. Yang beli di Amerika? Bukan. Merchandise. Kalau ini orang dari Amerika, dia bawa di Bandung, saya beli di Bandung. Tapi dari Amerika. Boleh beli di Bandung. So di Bandung tapi. Dia tidak datang di Amerika mau beli itu tidak. Iya kan dari Amerika ini. Kenapa Amerika? Amerika. Amerika tuh kuat dong, Mbak. Marisa. Iya. Iya. Ini dari Amerika di topi. Iya. Amerika ini topi ibu dia beli di Bandung. Iya. Ada orang yang bawa kamar. Ada yang bawa jual. Tangan ketiga, dia tangan kelima. Bagaimana? Berarti mesti dia jual. Tangan keempat kan kurir. Iya, betul. Tangan keempat kurir. Di bawah langsung itu. Hah? Dia tidak pakai kurir. Oke, biarkan dia menjelaskan. Bagaimana? Sudah. Kasih tinggal itu barang. Pokoknya intinya ini topi. Dari Amerika. Dari Amerika. Orang juga. Intinya kayak, ya, apa ya. Kita juga mau ngambil inspirasi dari, karena ini barang kan, ini street dance ini kan dari Amerika. Iya. Ini DP sumber di sana. Jadi semua knowledge, semua ilmu.
semua itu dari Amerika, Amerika. Ya. Berpusat di sana. Tapi pernah buat kayak itu yang step up itu, step up. Apa yang sih BKPL yang pernah? Tidak, yang tiba-tiba di dekat kerumunan orang langsung. Oh, pernah? Ya, pernah berhasil dan pernah gagal kebetulan. Ada yang pernah di angkelan saya. Bukan, karena waktu itu cerita ini harus ini bagus. Perform di acara entah solo apa itu acara bis Natalis atau orang kawin. Mm-hmm. Jadi torang badan itu dari Sabla Loketri. Iya. Badan sandi baru naik ke atas. Dekat pas tuh. Nah, kebetulan orang ekspektasi itu orang lihat, "Ah, ada yang badan di sana." Iya. Seharusnya. Harusnya. Maunya nih. Cuma orang lupa di saat itu ada audiens bapak-bapak yang cuma mau ambil satu. Oke. Jadi orang ada badan di dekat catering dia kayak, "Hei, mau ngelak yang penting." Iya. Kita. Iya. Jadi kayak biasa aja. Langsung krik. Iya, krik begitu. Kayaknya itu wedding sih. Kayaknya. Iya, soalnya ada yang sobat di panggung duluan. Sobat di panggung, teh umay tadi itu. Di sobat di sobat lipa apa. Baru Anastar dari tempat itu. Iya. Orang semua. Dekat Panstup ya? Iya, dekat Panstup, terutama Panstup Risol. Masih dia nyala. Iya, betul. Orang masih makan di saat itu. Iya, tiba-tiba ada panggil, SHBT, wih. Kok masih ada bakunya? Tidak ada briefing. Jadi profesional dulu. Profesional dulu ya. Hanya syarat untuk MC-MC yang bawa dan 4 orang, lain kali briefing. Kalau sebelum orang mau tampil, lain kali ada makan. Dan sekedar promosi, orang mau ambil job wedding. Iya. Karena kalau ada yang mau ada yang songkaling jadi nanti calling aja. Mana? Nomor WA dia. Ada trompet taman yang mau kawin insyaallah. Alhamdulillah. Dua orang. Selama bukan lagu tradisional insyaallah trompet. Iya. Yang penting jangan suruh orang bahasa rondet. Nah, itu bukan torang. Iya. Bukan trompet. Iya, pasar. Itu yang tadi yang gagal. Iya. Yang berhasilnya di mana? Dance in Public baru-baru tahun ada bikin di sekitaran Rektorat UNG itu. Iya. Itu ada kolaborasi dengan UKM seninya UNG. Jadi orang di situ lagi intinya sore-sore orang datang main skateboard, main santai-santai. Lihat sunset. Tiba-tiba ada yang menari. Bagi. Iya. Alhamdulillah. Iya, sembako itu sama datang. Ada yang dari semak-semak, ada yang dari gedung rektorat kemarin, ada yang dari parkiran. Ada yang meluncur dari Lanjut kan tidak. Dari mana lagi? Dari gedung tadi waktu di dosennya sementara. Pak, tanda tangannya. Tunggu dulu, saya mau menari. Sebentar ya, Pak. Tunggu dulu, saya mau menari. Nanti video kamar ya. Kebetulan yang tadi bagus saya dua, jadi DP asli itu yang terang ada datang Pak Den sama-sama. Berarti yang di UNG itu yang berhasil. Iya, itu dia lumayan. Dan banyak lagi. Maksudnya dari 10 tahun kita orang ada menari sama-sama. So, apa yang kita orang dilalui? Orang kasih mati akan lagu, hujan. Mic dimatiin enggak? Mic. Iya. Dancer enggak pakai mic. Dancer tidak pakai mic. Dancer tidak pakai mic. Kurang lebih sama, kurang lebih sama. Dancer tidak pakai mic. Dancer tidak pakai mic. Sementara orang ada perform, kong orang kasih mati akan alat itu kan tidak 80-an, tidak 80s kali. Tidak marah. Tidak 80s. Sebenarnya marah ada sih. Mau marah tapi kan tidak mungkin di atas panggung lagi badan. Itu lagu. Jadi orang kasih mati tidak mungkin. Iya. Tak salah akang putar lagu misalnya. Oh, pernah salah lagu? Ilah. Karena ini tipe Haji pernah badens dengan lagu DJ Desa. Bajir. Bagaimana tuh DJ? Tapi jadi pasukan batu daa. Jadi asik. Jadi sebenarnya kan lagu yang apa kayak lagu tiba-tiba titiu. Aduh, pokoknya ada itu. Tapi langsung. Langsung. Dia giling. Karena kita orang elemen freestyle itu kan namanya freestyle. Jadi kita orang bisa langsung improvisasi di tempat. Weh, keren sekali. Kalau untuk sosial media untuk orang membalikan SHBTP Koreo atau kalau di IG kita orang ada IG memang khusus tim, kalau channel YouTube baik. Karena ini kan dance toh, jadi harus memang mulia. Masih channel saya pribadi, pakai channel saya pribadi. Karena kebetulan DP followers tuh terlanjur banyak, jadi taruh situnya dan saya tidak tahu taruh apa di YouTube. Ya. Nama apa? Kalau di YouTube Ajax Kreatif, kalau di IG itu dia punya underscore itu ESHA underscore BETE. SHBT. Berarti banyak video-video di situ ya? Banyak video-video. Jadi untuk teman-teman kalau suka mau lihat DP koreografer lo apa tuh SHBT, langsung saja ke channel YouTube di Ajax Kreatif dan Instagram
SHBT. Ajax Kreatif. Itu singkatan dari Arif Jackson Kreatif. Ajax Kreatif ya, bukan Ajax Amsterdam. Oke. Okay. Wow. Beda. Itu klub ya. Iya. Gol masuk. Tidak, kalau anak mobile yang tadi itu yang salah lagu itu. Maksudnya begini, ini kan overcom. Apa tidak ada yang memang standby di sound? Sekarang shout out to Om Ical, kita orang PM manager, so ada. Hmm. Berarti waktu kemarin dia tidak ada? Belum. Dia masih sibuk bermain basket. Nah, itu dari anak basket yang baku taman yang torang, tiba-tiba badan. Dia suka dengan orang tapi dia tidak bisa menari, bukan berarti kita orang tidak. Yes. Karena orang prinsip bukan cuma menari. Mm-hmm. Baku taman. Ya, baku taman. Iya. Makanya kita orang SHBP. Berarti kalau lalu itu dia lebih ke Om Putraksen lagu ini ya. Sadik lagi orang sama pertama coba itu ya. Iya. Cuma lebih ke tidak ada yang standby di situ. Iya. Itu masih gagah. Ada yang dulu waktu orang masih zaman-zaman yang hip hop yang dahulu kala di suatu masa. Ini HP baru mic. Oh, iya oke banget. Dan itu dia acara beat. HP Nito double speaker. Dan itu kayaknya tidak puas ya karena cuma lewat mic kan dia suara. Bas toreng, orang haga-haga. Jadi uji nyali satu kali menari. Berarti banyak sekali DP ini. Iya. Banyak ditariku ya. Iya, sampai sekarang umur panjang ya 10 tahun ya luar biasa. Alhamdulillah. DP anggota-anggota itu rata-rata umur berapa? Aduh, sangat berbeda ya. Mm-hmm. Soalnya ini kan saya kayaknya untuk saat ini selain T. Om Ical itu yang kita orang P manager, mm-hmm. itu kan dia 30-an. Wow. Mm. Saya sendiri OTW 30, mm-hmm. OTW semua dekat. Ragil masih 2 tahun di bawah saya, Alrin 1 tahun di bawah dia dan Mas Iman 1 tahun di bawah saya. Pokoknya orang range umur itu berbeda-beda. Iya. Tergantung di mana kita orang baku dapat. Dan kayaknya yang paling muda sekarang ini masih kuliah gitu. Karena baru-baru kan kita orang open recruitment di kuliah. Dance in Public itu pas di kampus. Umur-umur. Ya. Setelah 10 tahun orang berdiri, orang serius untuk cari member itu nanti di tahun 2023 kemarin. Ya, nanti soal ada resolusi mau ikut Fornas tadi. Soalnya kemarin-kemarin kayak ya udah kalau misalnya anak waktu kamu bentor orang ngena suka badan saya udah badan sentoran gitu tapi tidak terikat secara apa ya, tidak terikat secara komunitas ya. Jadi makanya ada yang apa banyak juga teman-temannya orang yang soberenti bukan bukan salah pada orang tapi itu dorong pilihan ya. Kayak yang sekarang orang lebih strict ke orang ke anggota soal orang ada yang orang mau kejar gitu. Ada program keren jadi lebih terstruktur dia ya, ya. Berarti masih muda-muda lah belum ada yang berkeluarga ya belum ada ya. Oh yang Mas Iman so berkeluarga oh, ya. Baru-barusan menikah 2 Desember kemarin. Tidak bawa undang, Pak. Enggak lawan teks itu. Oh. Jangan ke situ, Bapak. Tutup buku kau. 13 30 Desember. 30. Sebelum tahun baru. Sebelum tutup buku kau. Berarti untuk SHBT ini semua kalangan, ya? Semua kalangan selama masih bisa mana kampung, ya? Mana kampung. Dia lu, anak dari lu. JDS. San Andalas. Berarti Tenggela boleh. Tenggela? Oh boleh. Kita dari Sulteng. Ish. Boleh. Sulteng. Apa itu Sulteng? Sulawesi Tenggela. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Ini dari sini. Ada. Tapi dari semua ini cuma Haji ini yang tua di sini. Tidak. Di ruangan ini. Yang tua. Karena Teh Om Bay kan lebih tua lagi dari saya. Oh iya. Kalau Teh Om Bay. Untuk SHBT. Tapi tidak paling tua. Iya. Paling gemo, ya. Tidak paling muda. Karena sekarang itu percayakan pak anak muda berada. Iya. Tidak mencari-cari lagi. Sejurang. Ini jurang, ini masuk. Masih jauh jurang. Oh masih jauh. Dia bilang nggak nabi keng kamari video ala endorse kita bayar 100.000. Oh. Kita mau bilang DP merek apa? Endorse komuti. Endorse ini berita lulur yeah. Mandi. Iya. Ini langsung untuk komuti. Bantu tadi ki.
dia berusaha membuat asumsi. Iya. Dengan memakai lulur itu akan seputus saya. Itu kan lulur dipakai di badan bukan di rambut. Tapi tapi salah seribu lumayan. Berarti sama-sama dengan dia, Am. Berarti ada terima itu job, right? Iya. Lumayan. Jadi bukan cuma manarin tolong terima. Iya, selama betul. Halal. Selama itu halal. Fleksibel terbuka. Fleksibel, siapa tahu. Jadi info loker. Tapi kalau soal, misalnya kalau ada teman-teman di luar sana ya, yang butuh jasanya SHBT. Manu lulur. Wah, bukan. Untuk ini, untuk masih acara. Oh. Itu maksudnya di mana, lewat IG atau IG bisa. Personal contact juga bisa di WA. Ini yang menarik. Hah? Budget berapa? Budget jangan DP nominal yang ini di bawah berapa atau di atas berapa? Rentang, DP rentang. DP rentang setidaknya orang dapat makan ayam geprek. Ya. Oh, tidak. 13.000 berarti. Ya, iyalah. Oh, sesuai lagi kan? Maksudnya bisa bateraktir ayam geprek untuk torpe keluarga. Iya. Yeah. Jadi kita orang karena sekarang kita orang member juga selalu main banyak, otomatis kita orang perhitungan itu per member kan. Yeah. Untuk mensejahterakan dorang yang setiap hari menari sama-sama dengan kita orang. Kita orang suruh dorang latihan tiap minggu. Hampir satu minggu itu dorang hampir tiap hari balatihan. Oh, luar biasa. Pokoknya berkeringat bersama di malam hari tuh. Berkeringat bersama. Bersama di malam. Karena dorang latihan hari. Malam. Emang begitu ya. Karena dorang latihan malam. Ya, oke. Okay? Jadi bersama. Jadi harus itu mungkin itu tidak akan bisa mau kasih pulang dorang pe doi bensin pulang balik, dorang pe lala, dorang pe modal beli martabak atau apa. Tapi setidaknya itu apresiasi untuk dorang pe seni. Karena di akhir hari kita orang olo ini sama juga dengan teman-teman lain yang bergerak di bidang seni. Torang juga so ada program di olahraga, di dance sport. Jadi kita orang, jadi torang tidak meminta orang respect pada torang, cuman hargai kita orang punya keringat sebagai bentuk kita orang pe ini. Karena yang dorang bayar pakai torang itu bukan cuman yang kita orang tampil akan di malam itu atau di saat itu, tapi kita orang pe latihan yang hari-hari kita orang ada backing itu. Di kreativitas. Ya, torang pe kreativitas. Karena torang kalau cuman mau menari sama orang bisa gitu. Jadi kita orang punya torang pe ciri khas sendiri juga. Wah, keren sekali. Yang begini ini anak muda yang begini. Iya. Dan belum dijawab, kira-kira di bawah berapa? Iya. So bilang tadi ayam geprek untuk 4 orang. Di bawah berapa? Di bawah. Rentang, di bawah. Rentang. Jadi kalau di bawah itu paling 80 juta so koin selamat. Bener. Kan tergantung. Kalau macam DP event kayak brand moment. Iya. Kan ada kan brand moment rokok, brand moment motor, brand moment TV, pesawat tempur, pesawat tempur, motor di atas pesawat. Karena 80 juta karena kapal. Karena kemarin pas Mas Iman perform di brand moment itu pakai alat apa itu yang kayak DP api keluar dia terbakar. Wow. Itu acara rokok ya. Pantasan so angus ya. Dia suruh pasang flare di sepatu. Jadi dia kan b-boy to, dia kan menari dengan kepala di bawah kaki di atas, putar-putar begitu. Dan DPIO mau ada api kalau ada dari kaki. Pikir itu. Dia bukan tegoku tapi ada api kalau ada dari kaki. Nah, jadi dia harus pasang itu alat dan DP kaki sempat terbakar kemarin. Jadi kan kompensasi dari DP-nya. DP tingkat bukan cuma DP gagal tapi DP berbahaya juga, DP resiko. Berarti DP resiko juga tinggi ya. Apalagi dia yang b-boy. Kalau kita orang masih misalnya saya kayak left boy. Popping. Bukan. Misalnya kan di street dancer ada style kayak popping, b-boy, hip hop, locking. Kita orang yang dengan dua kaki berpijak ini mungkin masih lebih aman saja. Iya, resikonya masih agak aman. Kalau dia macam-macam DP resiko, kayak dia mau tak cukur DP kepala, dia mau jadi semakin ekstrim ya pakuator. Iya, pakuator ya. Intinya cerita baik. Bercerita secara sahabat. Ya. Ya. Secara kekeluargaan kalau Mas Iwan Festi lah. Intinya masih mudah dijangkau ya, masih. Iya. Sangat bisa dijangkau. Wah, luar biasa. Soalnya ada petaman kan insyaallah. Barangkali iya. Toh Oh, asik. Tapi di bolsel. Tidak apa. Mengatur apa? Kondisi. Kalau jarak, transportasi aman. Jarak Tabolsel itu berapa jam? Kalau dekat dia paling sekitar 2 jam setengah. Berarti 30 dos geprek boleh itu. Apa ini wedding? Iya, wedding. Tidak, pesta kawin. Wih, sama.
Sama itu. 30 dus. Oh, 30 dus. Malah tiap-tiap hari dong latihan dorang. Di mana? Nyantai apa kita? Di mana jangan latihan angkat? Di biasa torang. Ya, jadi besok ada. Besok ada. Oh, jadi iya, kalau iya, ada orang mau lihat kesan direktur iya, itu bisa penasaran kan. Oh iya. Kita mau ke sana. Om, ke sana? Bisa. Mau ini bisa pantau di Senin, Rabu, Jumat, Januari. Ada jadwalnya kayak puasa. Itu yang wajib Senin, Rabu, Jumat. Ada wajib ada anunya. Iya, karena kan kita orang ada program. Iya. Oh. Kebetulan di hari Jumat itu terang ada latihan bersama di 3 kru. Oh, latihan ya. Iya. Jadi tim ini bisa lihat semua tuh. Oh, berarti pas latihan itu banyak gitu ya? Iya. Oh, banyak. Lebih dari 50 tuh orang ya. Aman. Pokoknya dia break aman, SD aman. Yang penting? Yang penting KTP kota. Okay. Dia punya juga. Okay. Dia yang paling gampang dicari. Besok habis Jumat. Berarti kan harus pas siap padahal ciri peng kan bawa geprek lah. Ya, kan terus balik juga. Nanti terus masalah geprek dari rumah tua. Nih sekali terus makan ayam nih. Yang penting jangan dari siang bawa. Geprek dari rumah tua itu enak. Enak. Oh, siap. Enak belum pernah coba tuh. Harus coba. Yang punya itu yang soalnya baru balik ke Gorontalo. Iya, ha? Baru balik di Gorontalo. Dari? Dari US. Oh, US. Wow, US. Jadi di mana itu? Di mana ayam itu? Mau pergi aku. Ayam di kandang. Rumah maksudnya ayam geprek. Di rumah tua. Rumah tua. Pintu masuk tadi, yang pintu masuk tadi. Kena kira-kira teh Uyun Gondrong. Jual ayam. Oke. Jadi thank you untuk teman-teman SHBT sudah mampir di malam pertigaan Matahak. Insya Allah orang boleh datang langsung aja mau balik. Iya. Malam tuh orang bersuara sama-sama malam. Latihan bersama maksudnya. Iya. Kan dia pelatihan. Kalau itu saya nggak ikut ya. Iya. Jangan buat orang malam-malam bersuara begitu jangan. Bisa kau tahu dari Lia tertarik tuh. Oh iya. Tertarik bersuara. Tertarik bersuara. Kan bagi, apa bagian dari olahraga itu kan itu, sekarang making bagi bisa gitu. Bisa jadi orang dari ujung ke ujung. Iya, dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Sekarang ada special closing. Ah, bagaimana? Ah, iya, iya. Oh iya, sapa Pak Ida. Iya, iya. Ayo. Tidak usah terlalu. Iya, sesuai. Dari kamu. Pegangan tangan. Pegangan tangan. Masa sama, aku pegang bersama. Sampai boleh ini. Asiatong. Ini siapa ide? Ini Cian. Bagaimana? Baru. Oke, dari apa? Ya. Apa? Afterthrow. Ngapain harus bajalan gue? Wave. Pas malam tadi puru itu kasih dari buku-buku, dari buku-buku baru sini, baru itu. Ah. Buku-buku mana ini? Buku-buku jari, wow. Oh, itu. Jari ada buku-buku. Iya, ini buku-buku jari. Tidak. Kaki ini kan. Kalau para orang. Iya. Pokoknya kalau mau lihat keseruan dari SHBT, DP Koreo bagaimana? Tidak ada, tak usah. Dan kita mau latihan. Oh iya. Iya. Mau datang juga besok. Jangan lupa nonton 0435 Talks. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Trust the Lord.